dengan yang berada di titik kota, jadi oh jadi kita masuk ke tenda-tenda di sini. Ya, di pasir. Di pasir atau di bukit yang paling tinggi yang susah dijangkau, makanya kita harus pakai motor untuk menjangkau, memberikan makan ini untuk korban. Makanya kita terus berjalan. Oke, sekarang kita akan menuju ke lokasi. Ini dari HF Humanity First Indonesia. Jadi sekarang kita akan menjangkau lokasi yang ini tuh perbukitan, jadi lumayan cukup jauh lah, makanya kita pakai kendaraan motor karena akses jalannya susah, pakai mobil banyak biasa terbiasa tuh lumayan ke jaraknya seberapa meter seberapa kilo ayolah senyampe 10 lah senyampe 10 nya sebenarnya ayo jalan motong cuman arah palu nih lah. Siap tuh tim di belakang sudah siap, jalan biasa aja. Ini tuh untuk berapa kakak? Hampir 10 lah, 10 kakak. Hampir 10 kakaknya. Ya ada dua lokasi, yang dekat mesin sama satu lagi yang di agak atasnya lagi. Oke. Oke. Desa non pak, desa Bangun Jaya, Bangun Jaya nya. Tempat kanggo kali itu mungkin ke Kaler mungkin. Ke Kaler nya iya mah. Mohon. Temang. Temang. Ini pak Uci nya. Mohon. Oh mohon. Iya. Teman tosak iya nya. Oh mohon. Oh. Iya pak Luhur. Iya. Turun pak nya. Ya sebang sur.
bridge-nya hancur parah. Tuh. Tapi ini tuh sebetulnya di perbukitan, medannya itu perbukitan-perbukitan, namun sama saja hampir rata dengan yang berada di titik-titik kota, jadi mengalami kerusakan seperti ini, teman-teman. Dan barusan kita membawa nasi bungkus sejumlah 150 nya. 150 untuk kita bagikan ke warga di sini, karena ini adalah salah satu lokasi yang sulit dijangkau, titik-titik yang sulit dijangkau. Dan saya juga menghimbau bagi teman-teman semuanya, bagi para relawan yang harus dibutuhkan untuk saat ini untuk saat ini ya teman-teman, itu lebih kepada logistik, bukan seperti hal-hal pakaian dan lain sebagainya, karena itu di beberapa titik-titik juga sudah penuh kalau untuk pakaian. Jadi kalau misalnya ada relawan yang ingin mendonasikan sebagian rezekinya, nanti bisa berbentuk akomodasi seperti inilah, bisa tenda ya, bisa peralatan-peralatan lainnya. Jangan, pokoknya jangan pakaian lah, kalau pakaian itu karena sudah beberapa titik juga sudah penuh. Dan sekarang kita akan lanjut lagi untuk membagikan nasinya. Yuk lanjut lagi. Oke, selanjutnya kita kasih ke warga di sini. Dan ini juga dari relawan HF juga semuanya, Humanity First Indonesia, ke titik selanjutnya. Ya. Terima kasih. Atur nuhun pisan aja kumaha. Kumaha kabar? Katampi lah. Ya. Itu berarti ieu hungkul apa sadayana? Sadayana. Sadayana. Cuman kan dibagi-bagi ka. Yuk, sana ka ditu. Sana ka ditu. Entar ke. Ya, kalau ka Cianjur teh gitu. Sabes. Cianjur kan. Di desa Numbio mah benten deui. Mana? Numbio urang ka hiji di anak mah. Pocik. 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 Sami desanya. Benten RT. RT-nya. Ya, RT. Mari RT-na. Benten kampung. Itu mah kalebetna tupakan sukalaksana. Logo kedang ka sebat nama kan sukalaksana nu kata tadi. Ari mah pasti gomong kumang. Kita masuk ke tenda-tenda di sini untuk membagikan makanan langsung, makanan bungkus, nasi bungkus. Jadi di sini yang diperlukan lebih ke apa ya, logistik lah. Di dia teh berarti satenda itu ya seberapa puluh berangkat itu. Pokoknya mah mau di luhur yang berani kadiakan diungsikan di rumah-rumah bi ancur bagian di bawah. Ayeuna potong ieu mah jadi sampean anak kieu ka dieu tu warga. Anu aya sabar hiji anu ka ieu gitu Bu. Di ditu. Mun nu di bumi eta? Di bumi eta mah wargi nu palikulona, bumi palikulona sareus di abdi, ari abdi mah umum abdi anu teu tiasa mapah mah. Ari eta anu di garabrugu
putra-putra nanti abdi. Oh iya, abdi, iya lah, iya, iya, iya. Mohon tak iya nanti tak iya mah biru-biru gitunya nukir nanti. Iya langsung nangis bareng kaget maksudnya yang ngegebruk gadi. Rai namanya angkat biar teh. Iya nanti benjol di dia nak. Tapi nanti dirawat Rai masa gitu cedera dengan Ari abdi. Mana tetias sama apa teh nunaun ge? Tetias sama apa jantan berat weh. Iya teh. Ari dina iya nama ente ayah cedera gitu ente kakinya mung tetias sama apa jantan dina kalangkangan iya teh. Pemingan kata kawas anu ayah iya gitu. Lanjut truk gitu. Iya. Jadi power teh gitu. Iya. Di eta ge pan aya istri cenah anu apa nyebut-nyebut. Mohon lu hari kecilnya di nyebut-nyebut gitu. Emang pas itu tadi ya teh hari biasa mah kan mah ajar ngan ke tongkat gitu tapi rada-rada hampang ai kamari eta aya. Coba cebian cenah cebian ieu di terapi abis nyobiannya emang ieu mah sadayana di betot teu ngaboak pas anu ieu mah nyawa goak kok. Ngaboak. Tekiat jadi alim deui di eta teh. Tekiat ehna teh jadi kawas nu anyar deui bae gini ngaran engal deui jadi palalaur deui mah pas teh. Biasa. Jadi ini si ibu salah satu korban tertimpa oleh runtuhan pasca terjadinya gempa di Cianjur ini teman-teman dan alhamdulillahnya gak terlalu apa lah gitu karena ayah ge duanya keburu diselamatkan di timbun ini sama anak tapi anak-anaknya katinggal tuh bu ya katinggal itu acung lagi dugi kapegat ya tali nah oke di tali nah dugi kapegat tali nanti ayah ini aku mah nih alhamdulillah nya abdi oke sieun sok sieun aya lupa ya. Tapi alhamdulillah sih nanti kurang hungkul gitu hari. Penting, neng. Aku bata, iya lagi. Jadi kalau bok melampan nggak rugi ya, mama na, gitu. Hari air air abdi deh, nuhiji merentos kadio deh, iya na iya ta. Bencenur iya na. Pas hari iya ma masih kena tariasa lompat, hari abdi mah tetiasa lompat di salawuran teh deh. Sinjara di buruan teh putra tehnya umi umi di mana umi mana dia nanti pan ujung agak bergen eta na teh sor ieu teh cenah ingatkeun ka dia nyada bade di kumaha atuh angge sudah biasa di bardol we da ieu mah luka maksudna nya luka abdi kalebet teh kitu masih keneh ieu masih keneh ngageber masih keneh abdi didorong di kaluarkeun teh dilebet teh tengah di bedol jadi tetiasa di luar iya. Tengah di bedol di jero tengah di dorong gitu tetiasa iya si dede iya pengintan panu iya teh tak iya mah sarang bibi iya mah trauma iya mata sarang bibi deh pan ayah bibi di sana kabumi emak dihanap iya oke di sana si lompat kabuluan terus ayah terjadi teh lompat nanti kabumi deh pan murang kali nih baru bawa di bumi ya alhamdulillah tapi selamat iya mah kan amang nanya teh iya ge kita. Jadi di selamatkan anu sareng ieu kakehengteun. Tah si bapa-bapa anu ieu na tah. Kamari ieu pan ngiring ka Cianjur ieu na tah. Sareng ieu na. Ieu tos dirawat anu ieu na. Atos alhamdulillah nya ieu na mah tapi ieu na kasareng demam geuningan mun ieu teh cenah batuk-batuk. Isi dede kumaha ieu eta? Trauma teh maksudna teh meureun kaget. Setiap aya gempa teh ieu mah langsung we. Jadi sanes jadi langsung ngulang kawas. Juga anu sawan nya kawan. Ari pas nuju gempa ya dedenya nuju di mana? Ya sareng ieu ieu eta sareng ieu sareng bibi. Sareng bibi di bumi, kamari, di bumi. Kamari pan aya deui. Nya aya deui. Meuli pan tepi ka ieu ge kamari teh teraraos. Teu teraraos langsung. Teraraos. Oh, si Ade tuncan tuh. Do, pamau. Mau dikasih. Bapak selamat. Iya, ulah kadieu heula. Jadi, ini. Ya, Abah, Pan. Abah. Ya, 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 Abah. Ya,
Kare budak. Ayah sabaraha kakak bapak ieu jadi pamit 17 di dieu berarti 17 kali rata-rata 3 weh 17 kali 3 kadang-kadang aya nu 5 kumaha aya nu 2 gitu mantap disimpulkeun we jadi data hiji perorangan perkataanna gitu kan minimal 17 kali 3 seolah-olah merenang 5 hiji 50 hiji ya, ya. 50 hiji. Jadi ini salah satu posko juga. Nanti kita lanjut lagi ke titik-titik yang tidak bisa dijangkau. Atur nuhun bapak ya. Sami-sami nuhun. Pejet kemarin mah. Pejet. Ayo mereka baru nak tengah. Ancur. Bapa nak ada hari dulu ada tu kebujang dia. Bapa kerja WCR, bapa kerja WCR kena luka. Tapi tak ada nak terus keluar. Nya terus di tengah mah. Kenapa? Pada uih tadi. Berbukulingan. Berbukul kalian. Baru dah ke omen di buah kau. Mencing sambar banyak. Bapa jam di mana? Di Cianjur. Cianjur.
Oke, okay, teman-teman, kita sudah barusan beres membagikan makanan. Jadi barusan pun kita menuju ke titik-titik terjadinya gempa, dan kita ini sedang berada di titik terparah. Sebetulnya sih kalau menurut saya hampir rata-rata semua sepanjang jalan parah, coy. Ini di depan. Jadi yang pertama ya, mudah-mudahan tragedi ini segera berakhir dan keluarga yang apalagi ditinggalkan sama korban, mudah-mudahan supaya teman-teman diberikan ketabahan. Ini juga lagi di pohon.